De forma assertiva, em que o líder se sente, o líder é dominador, o líder é influenciador, o líder leva a que se faça, é aceite, é reconhecido conhecimento e competência. O líder chega, não lhe é reconhecido competência, não lhe é reconhecida liderança, acabou, não. Ya, Ronaldo seharusnya bisa mencetak hat-trick atau 4 gol pada laga ini. Namun apa alasannya? Kenapa Ronaldo tidak jadi mencetak hat-trick? Berikut informasi selengkapnya. Ya, Cristiano Ronaldo rela gagal mencetak gol demi hibahkan penalti ke rekan setimnya di laga Al Nassr versus Al Shabab. Alih-alih mengambil kesempatan itu, Cristiano Ronaldo dengan murah hati memberikan penalti kepada Abdurrahman Garib. Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo baru saja sukses membawa Al Nassr menang atas Al Shabab 4-0. Laga ini terjadi di pekan keempat Liga Arab Saudi musim ini. Laga tersebut digelar di Stadion Al-Awafaq, Riyadh pada 30 Agustus 2023 dini hari. Meski usianya 38 tahun, namun bomber asal Portugal itu selain mencetak 2 gol, CR7 juga menorehkan 1 asis. Di babak kedua, Cristiano Ronaldo mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak hat-trick, usai Al Nassr kembali mendapat hadiah penalti. Situasi ini membuka peluang bagi CR7 untuk maju lagi sebagai eksekutor ketiga kalinya. Namun secara tak terduga, Cristiano Ronaldo justru merelakan kesempatan tersebut. Ia dengan lapang dada memberikan penalti kepada rekannya Abdurrahman. Tak cuma itu, terlihat Cristiano Ronaldo juga meminta supporter Al Nassr untuk memberikan dukungan kepada Garib yang menjadi eksekutor. Meski pada akhirnya Garib gagal mengeksekusinya karena kiper Al Shabab berhasil menepisnya. Padahal, jika mengambil kesempatan itu, Cristiano Ronaldo berpeluang untuk menorehkan hat-trick keduanya di Liga Arab Saudi musim ini. Namun inilah sang kapten, ia harus menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Setelah pertandingan, Cristiano Ronaldo tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah mencetak 2 gol. Pesepak bola asal Portugal menyebut, kemenangan Al Nassr tak lepas dari kerja keras satu tim. Sungguh suasana yang luar biasa di stadion kami. Sangat senang merayakan kemenangan ini bersama penggemar kami. Performa luar biasa dari tim, ujar CR7. Ronaldo pimpin top skor Liga Arab Saudi. Ya, bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol ke gawang Al Shabab. Hal itu membuat Ronaldo memimpin daftar top skor Liga Arab Saudi musim ini. Ronaldo kini mengoleksi 5 gol dalam 3 pertandingan bersama Al Nassr di Liga. Bintang Portugal tersebut juga unggul 1 gol dari rekan satu timnya Sadio Mane. Sementara kemenangan ini jelas membuat Al Nassr naik ke posisi 6 klasemen sementara. Dengan koleksi 6 poin, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terpaut 6 angka dari Al Ittihad yang memuncaki klasemen sementara.